taburna pang di serengsim abis saya pudinnya itu ada perti kok tipi nan kok tipi teh kreativitas orang kampung. Hai hai barudak, abdi kakak harap ya bikin vlog yang ada suaranya atau ngomong langsung, misalnya pakai musik terus. Saya pertama kali bikin vlog ini, saya mau OTW ke Kudus, Jawa Tengah. Jam segini belum berangkat. Perjalanan yang jauh. Doakannya semoga tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, berangkat dulu ya, mah. Kain mah. Semoga sukses. Amin. Yuk, doain ya. Udah nyampe no. Aduh. Nitir. Haru. Bismillah. Sekarang jam 11:30, baru nyampe Sukabumi. Perjalanan masih jauh. Sekarang lagi berhenti dulu untuk beli sate. Lapar ya. Nanti lanjut lagi, oke? Nanti ketemu lagi. Catur yuk. Aduh, mantap. Jangan lupa kalian kesini ya. Lihat. Ini mantap banget. Pokoknya di jalan juga kegantian lah. Rasa capek, rasa liur, rasa-rasa yang lainnya pokoknya. Udah nyampe kesini, semuanya kebayar, nggak sia-sia kesini. Oke, makasih, nanti lanjut lagi. Oke, sekarang saya mau makan dulu. Bintang 17 hotelnya. Ini sih bintang 17. Iya. Oke. Okay. Sudah kita.
Bismillah. Ada iki. Ya. Ya. Teknya pengen. Kenapa emang tekarak mebat? Lantai berapa, Ibu? Lantai 8. Sama 8 sama 3. 3. Sudah. Sudah. Terima kasih. Dadah. Penuh. Bismillah. Allah. Yang tengah-tengah. Astagfirullahaladzim. Lagi. Lantai 8. Nah, ini. Lantai 3. Duluan. 3 duluan. Dadah. Terus kemana? Dadah. Ini lantai 8. Bukan tiga. Cepat ayo, ayo. Ini mau kesak nggak, Bu? Yang itu. Ya, ya. Dadah, Bu. Tiga. Kolam renang ya? Kemana kita? Gata dulu. Wih, mantap kan? Ini baru mantap. Karpet coy, lihat karpet. Halo Barak. Apa Lia ya di mana? Apa? Siapa sebenarnya? Tah, ya teh asli Semarang. Semarang. Biasa. Bang air Semarang ya. Ker merantau. Asik, mantap. Wow. Sama apa aja? Ada. Naik. Cepat dong. Hah? Bawa. Berat ah. Bawa. Nah, kita sekarang berada di simpang 5. Ini mungkin alun-alunnya ya, nggak tahu apalah. Tapi ini banyak orang juga di sini. Malam itu ramai. Tadi udah seru-seruan main sepeda, apa ya itu namanya, nggak tahu. Udah capek, udah main Kiki Challenge juga. Insya Allah cak-cakan. Dan sekarang mau nyari makan. Oke. Okay? Ini nih makanan-makanan tempat untuk makan di Semarang. Hai Barudak. Tepang deh sarang sim abi nyata saya Pudin. Vlogger anyar ha. Abi tadi nyari hostel, mau cari makanan khasnya Semarang. Dan ternyata, lihat makanan khas Semarang ini kayak gini. Nih, lihat. Ada yang tahu ini apa? Hah? Ada yang tahu? Iya, mie coy. Di sini juga banyak yang kayak gini, tuh. Jauh-jauh dari sini Semarang cuman beli mie. Silakan ya, Kamina. Mulut batuknya tapi enak. Dari gini. Sesa. Dari gini enaknya aja nih. Mulut batuknya raus kan. Kamu lihat saya sudah ditanya. Iya. Atau salah era. Main-main udah, seru-seruan udah. Makan-makan juga udah, makanan khas Semarang udah. Jadi sekarang tinggal balik ke hotel. Oke. Okay? Halo Barudak. Akhirnya datang oge gini ke hotel. Tinggal itu kamarnya. Nyah mahal-mahal kan keduaan. Aduh. Tinggal. Yuk. Abdi ya, yuk rencangan abdi di dia. Eta nu kitu tipinya, tipi. Hayo atuh kada sarek. Mantap. Iraha berada ka dieu rek nyalusul tuh. Mantap seriusan ieu tempat. Ieu teh sakitu bintang 3. Bintang 3 pantar kieu. Kamangun bintang 7. Obat ya tamu. Nggak kenang. Terus selanjutnya, aduh istirahat lah. Bye bye. Nanti sampai ketemu di Kudus, Jogja, Candi Borobudur, Candi Prambanan, Malioboro. Pokoknya semua di jelajah.